Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam bela negara. Pagi ini kita bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada pagi hari ini, webinar akan bertema implementasi nilai-nilai bela negara dalam strategi penanganan COVID-19. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah, yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Erna Ernawati Akuntan CPMA CA. Kemudian kita akan mendengarkan keynote speech dari Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi PhD, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara selanjutnya adalah pemberian speech dari Dr. Maria Teresa, spesialis kedokteran jiwa magister hukum dengan tema peran universitas dalam penanganan COVID-19 melalui nilai-nilai bela negara. Selanjutnya adalah kami undang Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan magister hukum yang akan memberikan tema peran civitas akademika Fakultas Kedokteran dalam strategi penanganan COVID-19 sesuai nilai-nilai bela negara. Pembicara terakhir adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dari program profesi dokter. Kami undang Basra Ahmad Amrus, Sarjana Kedokteran, yang akan memberikan tema peran mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam penanganan COVID-19 sesuai nilai-nilai bela negara. Pada hari ini, moderator yang akan bertugas pada webinar ini adalah Dr. Muhammad Fiki Fauzan. Beliau adalah alumnus dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran yang lulus pada tahun 2019, kemudian bertugas sebagai dokter internship Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dan kembali menjadi staf Fakultas Kedokteran UPN Veteran, di mana sekarang berstatus sebagai koordinator wilayah 2 relawan COVID Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Dr. Fiki Fauzan sebagai moderator, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam bela negara. Baik, kita akan masuk ke acara yang pertama, mungkin adalah sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kepada Ibu Erna Ernawati. Kami persilahkan. Terima kasih pada yang terhormat Prof. Aris Junaidi beserta pembicara, lalu Pak Dekan Dr. Priyo beserta jajarannya, para mahasiswa yang hadir pada saat ini, mungkin juga dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam pada hari ini kita bisa berkumpul di tempatnya masing-masing tentunya dalam acara webinar untuk kaitannya dengan bela negara. Saya berterima kasih bahwa dalam kondisi WFH ternyata semangat dari semua untuk mengisi, untuk tetap produktif, ini terus dilakukan khususnya di UPN Veteran Jakarta ini, Prof. Aris, bahwa kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan akademik ya, pendidikan, pengajaran, lalu juga penelitian dan pengabdian masyarakat, ini terus kita lakukan. Jadi kita tidak mau dijajah oleh COVID, mungkin seperti itu. Nah, mungkin barusan mohon maaf juga agak terlambat hadir karena sekaligus dalam kegiatan hari ini juga ada kegiatan coaching klinik untuk pengabdian masyarakat. Jadi begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, begitu juga dari mahasiswa, terima kasih. Saya lihat banyak kegiatan-kegiatan yang dengan COVID ini sepertinya malah jadi semakin produktif gitu. Mungkin Pak Dekan juga sudah disampaikan waktunya menjadi lebih ini ya Pak Dekan ya, menjadi lebih tidak terbatas.
kita kerja bisa lupa waktu, kadang-kadang hari libur karena ini banyak sekali deadline kita lakukan. Jadi alhamdulillah para mahasiswa pun mudah-mudahan bisa memanfaatkan kegiatan COVID ini untuk seperti ini, tetap mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat di masa setelah COVID. Nah, mungkin khususnya kepada para mahasiswa ketika saat ini COVID, sekarang ini masih banyak kegiatan-kegiatan di, yang terkait dengan perkuliahan. Saya berharap bahwa sebentar lagi ini juga nanti libur, mungkin ini tetap harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena seperti kita tahu, masa nanti setelah COVID berlalu, akan menjadi normal, di mana dengan kondisi normal yang seperti tidak seperti sebelumnya. Normal yang normalnya adalah normal after COVID. Nah, yang paling menyolok adalah perubahan-perubahan yang mungkin dan pastinya akan banyak perubahan dari industri, akan banyak perubahan dari kondisi-kondisi yang menuntut kualifikasi yang lain dari para lulusan, dari para mahasiswa. Jadi saya berharap bahwa manfaatkanlah waktu ini setelah libur nanti atau saat ini di waktu senggang, jangan banyak-banyak nonton drama Korea karena tidak akan habis-habisnya. Jangan banyak-banyak hanya membuka gadget kita hanya dipakai untuk melihat Instagram hanya sebagai penonton saja. Tetapi manfaatkan kita dengan mengikuti kursus-kursus di sana, cukup banyak terbuka. Dan sekaligus juga tentunya ini sebagai bentuk bela negara. Jadi bela negara itu untuk mahasiswa khususnya mungkin ya, bahwa jadikanlah para mahasiswa itu nanti sebagai manusia-manusia atau orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada negara. Nah, kita tidak akan mungkin bisa bermanfaat ketika kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki daya saing. Nah, bela negara itulah dalam konteks untuk di lingkungan kampus, tentunya bukan mengangkat senjata. Yang kita angkat kalau kita di lingkungan kampus adalah kita angkat pena kita dalam bentuk tulisan-tulisan yang konstruktif, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi tulisan-tulisan boleh menjadi YouTuber, boleh tulis di Instagram, tetapi bukan yang sifatnya hanya hal-hal yang sifatnya konfrontatif yang tidak ada manfaatnya, tetapi yang sifatnya membangun. Bisa membangun kepada teman-teman sesama mahasiswa, bisa kepada adik-adik, bisa juga kepada pemerintah. Nah, jadi itulah bentuk bela negara, khususnya karena UPN Veteran Jakarta ini sebagai kampus bela negara, harus menjadi mahasiswa yang memang berbeda dengan mahasiswa lainnya. Karena kita betul-betul adalah kampus yang harus memiliki nilai-nilai cinta tanah air. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini bisa lebih mempertajam lagi pemahaman dari khususnya para mahasiswa untuk bisa memaknai makna bela negara dalam konteks after COVID-19 ini, juga dalam konteks kita sebagai orang-orang yang memiliki pendidikan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih sekali lagi Pak Aris dan teman-teman yang menjadi pembicara hari ini. Pak Dekan, terima kasih. Ini adalah kegiatan bela negara pertama sepertinya untuk fakultas. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman di fakultas lain. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Erna Yatnawati. Baik, kita akan mulai acara webinar kali ini. Saya akan mulai prolog terlebih dahulu. Izinkan saya memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Sampai dengan 19 Mei 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 18.496 kasus. Untuk itu, pada tanggal 20 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menyelenggarakan webinar dengan tajuk Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Strategi Penanganan COVID-19. Seperti yang sudah diinformasikan oleh MC sebelumnya, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu keynote speech dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Bapak Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD. Saya akan bacakan CV singkat beliau. Beliau mendapatkan gelar PhD bidang endokrinologi di Murdoch University, Australia pada tahun 1999. Kemudian postdoctoral fellowship di Munster University, Jerman tahun 2003. Beliau merupakan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Vicky Fauzan yang telah memperkenalkan dan mohon izin untuk sharing paparan Mas Dr. Vicky. Saya coba untuk ya, mohon izin untuk sharing paparan. Terima kasih. Yang mana? Jih, yang kami hormati Rektor, Ibu Rektor, Dr. Irna Irnawati, Rektor UPN Veteran Jakarta, dan seluruh jajarannya, juga Bapak Dekan FK di UPN Veteran Jakarta, Dr. Prio. Terima kasih telah mengundang dan juga kerjasamanya selama ini, khususnya di dalam menggerakkan para relawan kita yang sudah berjuang di dalam pandemi COVID-19. Juga seluruh narasumber dan Bapak-Ibu semua peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu yang kami hormati, para dokter, para guru besar, para pakar yang sudah bergabung dan juga narasumber, kami akan sedikit menyampaikan mungkin dalam 15-20 menit ya, terkait dengan belajar dari COVID-19 ini, khususnya di dalam implementasi bila negara dalam penanganan COVID-19 ini. Kalau kita mulai dulu dengan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di era kita tahu semua di beberapa tahun terakhir ini era disruptif teknologi, di mana peran manusia digantikan oleh mesin atau robot atau AI. Ya. Dan menurut McKinsey 2017 bahwa tenaga kerja global ini beralih profesi. Dan pekerjaan digantikan artificial intelligence. Ini menurut Gartner 2017. Ada 1,8 juta. Dan teknologi ini akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Dan tentu saja bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga dengan teknologi digital. Jadi mulai saat ini kalau kita melihat begitu mudahnya kita menggunakan semua ya melalui metode yang saat ini luar biasa perubahannya, disruptif teknologi. Nah di society 5.0, baik cyberspace, cyber security, ya, big data dan AI, dan ini memberikan high added value information untuk physical space kita, ya, mengemudi otomatis, ya, sekarang sudah ada automatic driving, ada AI dalam mengusulkan seseorang, dan juga robot industri untuk memproduksi secara otomatis. Nah, kebijakan kita di Kemdikbud ini, kita melakukan penguatan karakter,
makanya ada satker baru kita di Kemdikbud adalah untuk pusat karakter. Nah, literasi baru ya versus 6C yang selalu disampaikan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim selalu Mendikbud, bahwa kita ke depan untuk mencetak generasi atau lulusan yang 6C. Ya, jadi, kalau kita lihat ini adalah computational thinking, computational thinking. Ini merupakan literasi data dan literasi teknologi, gabungan dari keduanya untuk mendapatkan satu C-nya tadi, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Sedangkan literasi teknologi ini adalah memahami cara kerja mesin, ya, aplikasi teknologi, baik itu coding, artificial intelligence, engineering principle, ini menjadi computational thinking. Nah, kemudian literasi manusia, baik humanities-nya, komunikasi dan desain, dan juga experiential learning-nya, jadi pendidikan pengalaman, ini akan menciptakan kreatif, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion. Jadi 6C ini yang utama, sangat utama diprioritaskan ya untuk dicetak lulusan-lulusan kita. Nah, bagaimana dengan dampak transformasi digital dan pandemi COVID-19 yang saat ini, di mana semuanya harus work from home, harus study from home, dan ini bagaimana bisa bertahan? Jadi intinya, menurut Charles Darwin, ya kita masih ingat bahwa it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable change. Jadi yang bisa ini yang bisa beradaptasi dengan semua keadaan. Jadi inilah yang menciptakan revolusi pendidikan 4.0 ini, yaitu dengan cara online learning, ya, open source, lifelong learning, dan kolaborasi. Ya, kolaborasi baik itu mahasiswa, dosen, orang tua. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, inilah di era 4.0 ini, maka model student-centered learning, co-creation, ya, ini sangat sesuai lagi. Apalagi sekarang di pandemi COVID, di mana mengharuskan kita untuk work from home, untuk study from home, seperti Bu Rektor sampaikan, kita tetap harus beraktivitas, bahwa kita adalah para akademisi, kita harus menggunakan pena kita dan tidak pernah berhenti. Ya, jadi ini pandemi, proses ini justru mempercepat pergerakan revolusi pendidikan 4.0, di mana Kemendikbud juga bekerja sama baik dengan Google Classroom, dengan Huawei, dengan Amazon, ya, dengan semua provider, dengan mendorong semua PTN-PTS yang sudah mempunyai LMS ataupun materia yang bisa di-share ke online, bisa dikirim ke Kemdikbud, kita tampung di dalam kuliahdaring.kemdikbud.co.id dan juga di spada.kemdikbud.go.id, sehingga semuanya secara terbuka bisa memanfaatkan belajar dari rumah dengan materi-materi yang kita siapkan. Nah, kebijakan Kemdikbud ini ada 6 yang sangat didorong, yaitu hasil menerjemahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, hasil arahan dari Presiden, kita bentuk dalam bentuk kebijakan. Jadi, penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif dan kompetitif di perguruan tinggi. Yang pertama adalah general education. Jadi, ini pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi, general education. Nanti kita akan coba bedah lagi apa itu general education. Yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan, ya, leadership-nya kita dorong. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan. Ya. Pendampingan dosen sebagai dosen penggerak. Jadi, nanti ke depan semua apresiasi itu tidak diberikan kepada institusi, tapi justru diberikan kepada person, ya, dosen penggerak, mahasiswa penggerak, ya, gitu. Jadi pendampingan dosen sebagai dosen dalam berbagai kegiatan, ya, keagamaan, sosial, budaya, olahraga, ataupun
8 kegiatan prioritas di luar kampus, termasuk magang, penelitian, mengajar, proyek desa, ya proyek independen, wirausaha, itu semuanya itu nanti harus di bawah pendampingan atau pembimbingan dosen. Yang keempat adalah civic intelligence, ya responsibility dan participation. Jadi pengembangan kecerdasan, civic intelligence, tanggung jawab, responsibility dan juga partisipasi warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Entrepreneurial mindset, jadi semangat juang pantang menyerah, ini juga harus kita dorong, dan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Jadi sadar bahwa dirinya harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk tetap survive di setiap perkembangan zaman. Jadi learning is never ending, ya, jadi lifelong learning. Jadi graduation is just from the beginning. Jadi kalau itu baru disumpah, itu sebetulnya baru permulaan. Jadi pembelajaran adalah yang dilakukan sepanjang hayat. Nah, 4 kebijakan utama dari Kampus Merdeka, ini episode kedua, episode pertama adalah Merdeka Belajar. Ini sebenarnya ada 4 poin penting yang nanti kita petakan jadi 2. Bahwa kebijakan Kampus Merdeka itu adalah pembukaan program studi baru, itu tidak harus lagi memulai dengan mengisi instrumen, melengkapi dokumen, dan seterusnya, tapi bisa dibuka oleh PT yang sudah terakreditasi A dan B. Ya. Boleh membuka dan menutup, asalkan prodi yang akan dibuka itu sudah nantinya punya kerjasama dengan universitas di top 500 rank, ya, misalnya. Ya. Jadi harus sudah punya kerjasama yang dikenal, ya, yang dengan reputasi dunia, gitu ya. Itu boleh. Ya. Yang kedua adalah bahwa perguruan tinggi ataupun prodi boleh tidak mengajukan akreditasi, karena akan diperpanjang otomatis. Jadi yang semula A, 5 tahun kemudian jadi A terus, ya. B, tetap B, 5 tahun diperpanjang terus, C diperpanjang terus. Kecuali kalau dia mau meningkatkan status akreditasi. Dari C mau ke B, harus diajukan. Dari B mau ke A, harus diajukan. Selama tidak mengajukan, berarti akan diperpanjang otomatis. Kecuali ada 3 poin, kalau itu tidak otomatis. Yaitu yang pertama ada laporan masyarakat. Bahwa perguruan tinggi ini, prodi ini nakal. Artinya tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke masyarakat. Kedua, apabila memang perguruan tinggi tidak melaporkan secara reguler di pangkalan data pendidikan tinggi. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu internal melalui audit mutu internalnya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Itu akan tidak berlaku permen nomor 5 ini. Yang ketiga, PTN-PTN Satker, BLU didorong untuk menjadi PTN-BA, dan yang menarik, yang empat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Artinya bahwa mahasiswa itu boleh menambah kompetensi lain yang relevan atau yang dia minati. Ya, sehingga misalnya walaupun dia di prodi teknik, tapi dia ingin mendapatkan kompetensi wirausaha, menjadi wirausahawan yang baik misalnya. Maka dia bisa mengambil mata kuliah untuk misalnya mengatur keuangan, akuntansi, ya, pengelolaan misalnya di manajemen, ataupun prodi-prodi yang lain. Jadi boleh menambah sampai totalnya 3 semester di luar kampus. Ya. Ini diatur di Permendikbud nomor 3. Nah, bagaimana dengan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa di abad 21 ini? Jadi student memerlukan 16 skill untuk di abad 21 ini. Jadi kalau kita lihat kompetensi yang diinginkan, ya, yang skill yang diharapkan adalah kita kelompokkan menjadi 3. Ya. Ini sumber adalah the World Economic Forum, WEF. Ya. Jadi ini di foundational literacies. Ya. Ini bagaimana student apply core skill to everybody task. Ya. Dia harus menguasai literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, cultural and civic literasi. Yang kelompok yang di tengah, competencies, how student approach complex challenges. Ya, dia harus mempunyai critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration, yang tadi kita kelompokkan jadi 6C tadi.
character qualities, ya, how student approach the changes environment, ya, curiosity, initiative, persistence, adaptability, leadership, social and cultural awareness. Ya. Jadi untuk menghadapi di abad 21 memang kemampuan mahasiswa harus menguasai 16 skill ini. Nah, general education. Mari kita kebijakan yang tadi di mana masuk ke dalam bela negara. Bahwa general education ini logika, retorika, gramatika. Jadi pendidikan yang menekankan pada pengetahuan dan kapasitas intelektual umum dalam kehidupan yang kompleks di abad 21. Jenjang terakhir untuk mengembangkan karakter terpuji mahasiswa adalah karakter building tadi. Sehingga keterlibatan semua dosen di dalam general education ini, pengayaan mata kuliah, jadi penanaman wawasan kebangsaan, ya, cinta tanah air dan budaya, pluralisme, peningkatan kemampuan untuk berinteraksi dengan masalah yang kompleks, keragaman dan perubahan. Jadi ini harus dilakukan, semua harus dilibatkan. Bagaimana dengan kegiatan ko dan ekstrakurikuler? Ini pentingnya mengikuti kegiatan kemahasiswaan di kampus, ya. KKN kebangsaan yang sudah berjalan, KKN tematik, KKN kewirausahaan, ya. Diklat bela negara, ya. Kemudian unit kegiatan mahasiswa. Nah, saat ini Perpres tentang bela negara saya kira sedang diharmonisasi, ya, ini nanti sebagai pedoman untuk kita semua untuk bela negara ini. Kemudian Peksiminas, seni, Pomnas, Pimnas, ya, partisipasi dalam kegiatan internasional dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam strategi Kemdikbud ini, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dengan tanggung jawab sosial yang sangat kuat, yaitu menjadi SDM yang berkualitas sebagai prioritas kita, maka berikut ini ada 4 poin penting, yaitu mahasiswa nanti ini mempunyai kompetensi akademik, juga skill, soft dan hard skill, yang baik sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Yang kedua, mampu berpikir secara kritis, problem solver, menjadi warga negara yang mempunyai empati, toleran dan moral, pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, dan memiliki wawasan kebangsaan tadi, dan bela negara. Open-minded, ya, kompetitif pada era media, analitis, komunikatif, memiliki jiwa entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan bertanggung jawab. Dan mempunyai hasrat untuk memimpin dan mengubah Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Jadi kita tanamkan betul bahwa mahasiswa kita nanti mempunyai 4 ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana selanjutnya, ini kontribusi mahasiswa kesehatan sebagai relawan COVID-19. Ini merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan Bela Negara di masa pandemi dan era revolusi industri 4.0 ini. Mas Nadiem, Mas Mendikbud, ini menyampaikan bahwa keterlibatan para relawan mahasiswa adalah bagian dari upaya gotong royong dan gerakan masyarakat secara sukarela untuk mencegah penyebaran COVID-19. Negara membutuhkan pahlawan-pahlawan medis yang berjuang bersama demi masyarakat. Nah, ini pernyataan dari Mas Menteri di dalam menyambut para relawan. Nah, saat ini kita bekerja sama dengan ISMKI, nanti juga sebagai salah satu narasumber, Mas Basra akan menyampaikan secara detail apa saja yang dikerjakan dan juga bagaimana para relawan, terutama mahasiswa koas yang sudah ditempatkan di IP wilayah 1-6, ini bekerja melalui Rekon yang platform yang sudah Kemdikbud kembangkan. Juga apresiasi dan terima kasih kami kepada Dr. Prio yang sebagai ketua untuk tim pakar kita di dalam menggerakkan relawan ini. Nah, kalau kita lihat petakan bahwa jumlah relawan yang direkrut melalui bantuan ISMKI ini ada 15.000 lebih relawan, dan kita kelompokkan ada yang dari kelompok tenaga medis, tenaga kesehatan, termasuk dokter intensif, mahasiswa profesinis yang dari kerjasama dengan IPMI dan IPVK itu kita deploy, kita BKO-kan ke Kementerian Kesehatan sebagai call center,
dan membantu di Wisma Atlet. Sedangkan di mahasiswa koas kita BKU-kan ke IPK, yang ini IPK wilayah 1 sampai 6, dan ini merupakan tahap pertama, sudah kita siapkan, ISMKI sudah menyeleksi juga untuk 2000 mahasiswa koas yang untuk tahap yang kedua. Dan juga distribusi dari peta 15.000 ini ada mahasiswa keperawatan, kesmas, S1 kedokteran, farmasi, bidang kesehatan lain maupun non-kesehatan dan kelompok masyarakat umum. Kita memang belum bisa mendeploy semua, kita masih mengatur, jadi nanti tahap demi tahap kita deploy sesuai dengan kebutuhan. Dan kerjasama di Jendikti, Kemdikbud dengan ISMKI dan juga Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini semuanya akan menjadikan pandemi ini segera selesai. Nah, nanti sebelum Mas Basra, ini kami sampaikan secara singkat bahwa platform kita yang kita kembangkan kita sebut sebagai Rekon Kemdikbud, yaitu Relawan COVID-19 Nasional. Dan ini merupakan program untuk komunikasi semuanya, ya, baik untuk relawan, untuk masyarakat, untuk koordinator, untuk case manager, untuk berkomunikasi di dalam Rekon ini. Bagaimana nanti tahap-tahapannya, apa yang dikerjakan, nanti ISMKI akan menjelaskan secara mendetail. Nah, sampai saat ini mahasiswa relawan yang sudah bersama dengan 97 case manager, ini telah mendampingi 1.875 masyarakat. Jadi alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang didampingi. Dan program daring relawan mahasiswa kesehatan ini melalui TeleKIE, yaitu komunikasi informasi dan edukasi dan pendampingan untuk pencegahan dan penanganan COVID melalui laman relawan.kemdikbud.go.id. Tugasnya jelas, ini hanya terbatas untuk melakukan KIE serta pendampingan secara online atau daring, jadi melalui WhatsApp atau aplikasi yang lain, dan apabila mendesak dapat membantu melakukan contact tracing, ya, tanpa bertemu pasien, tapi di bawah supervisi case manager di tiap wilayah yang sudah kita tetapkan. Nah, sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan seluruh dokter yang bergabung, dahulu Sultan Syahrir ini harus bergerak, ya. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, termuda di dunia bahkan, ya, bahwa beliau sangat tegas menyampaikan bahwa kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Dan penyelesaian nasib bangsa kita hanya akan ditentukan oleh orang-orang yang berhati besar, orang-orang yang kuat, dan juga yang berjuang di lini terdepan. Dalam hal ini adalah para yang bergerak di bidang kesehatan, para dokter, para tenaga kesehatan yang telah berjuang dan dengan ikhlas membantu berjuang di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Demikian yang kami sampaikan, sekali lagi apresiasi yang besar kepada UPN Veteran Jakarta atas kerjasamanya yang luar biasa, baik untuk semua sektor di Kemendikbud dan program-program Kemendikbud, dan juga lebih khusus lagi dalam menggerakkan relawan COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Aris atas materi yang sudah disampaikan. Kita dapat ambil poin di sini adalah bagaimana kita harus beradaptasi dengan adanya COVID-19. Dengan merdeka belajar, kampus merdeka, dan bagaimana kita bergotong royong dengan mengaktifkan kembali relawan COVID nasional Kemdikbud. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan paparan narasumber. Pada kesempatan webinar kali ini, ada 3 narasumber yang akan melakukan paparan. Yang pertama adalah Dr. Ria Maria, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum, merupakan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama UPN Veteran Jakarta, yang akan membawakan peran universitas dalam strategi penanganan COVID-19 melalui nilai-nilai bela negara. Kemudian untuk pembicara kedua adalah Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan,
Magister Hukum, merupakan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, yang akan membawakan peran sivitas akademika Fakultas Kedokteran dalam strategi penanganan COVID-19 melalui nilai-nilai bela negara. Kemudian yang ketiga adalah, pembicara ketiga adalah Saudara Basra Amru, Sarjana Kedokteran, merupakan mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan merupakan relawan COVID Nasional atau Rekon Kemdikbud. Baik, kita akan alokasikan waktu untuk paparan, totalnya adalah 60 menit, sehingga pembicara akan memaparkan materinya kurang lebih selama 20 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sehingga kita dapat menyelesaikan webinar ini sekitar pukul 12. Baik, kita akan mulai dengan narasumber yang pertama. Saya akan bacakan CV singkatnya, yaitu adalah Dr. Ria Maria, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum, merupakan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama UPN Veteran Jakarta, merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa, lulus dokter dari FK Untar tahun 1995, melanjutkan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2008, kemudian lulus dari dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2015, dan melanjutkan magister hukum di UPN Veteran Jakarta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Ria Maria untuk melakukan paparan pada kesempatan kali ini. Waktunya adalah 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tuki sebagai moderator. Dr. Vicky udah terbuka belum ya slide-nya? Slide-nya sudah terbuka. Sebentar, slide show. Yang set up slide show ya, Dok. Dr. Vicky, apa custom show? Atau play from start okay. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Play from start. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Aris Junaidi, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Priyo. Bapak Ibu staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan juga Bapak Ibu yang hadir di acara webinar ini dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih, pada pagi ini saya akan sharing mengenai peran universitas dalam strategi penanganan COVID-19 melalui nilai-nilai bela negara. Pada hari ini juga mungkin mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama-tama mungkin sering kita bertanya ya, bela negara itu apa gitu ya. Sering kita bilang, oh saya sudah melakukan bela negara gitu ya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Nah, tujuan dari bela negara yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mungkin kita lihat tahun lalu mungkin banyak sekali antara dua kubu atau beberapa kubu yang saling mendukung salah satu pilihannya, sehingga kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian tujuan yang lain adalah melestarikan budaya. Ini sudah dilakukan di UPN Veteran Jakarta. Kalau banyak sekali sebetulnya yang dilakukan UPN untuk melakukan melestarikan budaya, salah satunya adalah Orkes Simabara, ini Simfoni Mahasiswa Bela Negara. Kita di sini ada berbagai macam alat musik dari seluruh Indonesia, tapi sekarang vakum karena kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Kemudian berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tadi Prof. Aris sudah menjelaskan
berbuat yang terbaik itu banyak caranya, berbagai macam caranya, mungkin dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Mungkin kita juga bisa lihat kalau di sini banyak teman-teman kita, saudara kita yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Ini adalah nilai-nilai bela negara yang dianut. Pertama, cinta tanah air, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, tidak ada ideologi yang lain kecuali Pancasila. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki pemahaman mendasar tentang konsep bela negara. Di sini saya ingin juga mengingat sejarahnya UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta itu sebetulnya berdirinya sudah cukup lama gitu ya, sejak tahun 1958. Tadinya bergabung dengan UPN Veteran yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian pada tahun 1967 ini UPN Veteran Jakarta mulai menjadi PTPN Veteran Cabang Jakarta. Kemudian pada tahun 1977 UPN Veteran Jakarta berubah menjadi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Kemudian tahun 1993 menjadi universitas yang mandiri, dan di tahun 1994 mulai menjadi perguruan tinggi swasta. Kemudian di tahun 2000 baru ada melakukan akreditasi oleh BANPT. Jadi kalau dilihat perjalanannya panjang UPN Veteran Jakarta itu, dan pada tanggal 6 Oktober tahun 2014 UPN Veteran Jakarta ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri. Bersama-sama juga dengan saudara-saudaranya yang lain, UPN Veteran Jogja dan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di UPN Veteran ini ada tata nilai yang dianut oleh seluruh sivitas akademika, bukan hanya dosen tapi juga seluruh mahasiswa. Menerapkan pikir sebagai nilai-nilai dasar dan landasan budaya kerja di lingkungan kampus. Apa aja pikir itu adalah singkatan dari yang pertama profesionalisme, kemudian integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Ini sebetulnya pikir ini juga mewakili dari nilai-nilai bela negara tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini, karena kita di situasi, saat ini di situasi pandemi COVID-19, tidak ada negara mungkin yang tidak terkena gitu ya. Semua negara, seluruh dunia hampir semua terjangkit dari virus corona, coronavirus COVID-19 ini. Bagaimana dengan data COVID-19 di Indonesia? Kita lihat ini data kemarin, terakhir tanggal 19 Mei, jumlah yang positif setiap hari selalu meningkat gitu ya. 18.496, yang sembuh sekitar 4.000, yang meninggal 1.221. Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 ini pada 2 Maret 2020, jumlahnya sampai hari ini masih terus meningkat. Sejak ada COVID-19 masuk, kemudian ada surat edaran dari Mas Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, di mana semua kegiatan dilakukan di rumah. Dosen melakukan pengajaran di rumah, mahasiswa juga belajar dari rumah. Jadi di sini ada 276 perguruan tinggi di Indonesia, sekitar 276 yang pertama kali, yang awal-awal mungkin mau mengajukan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Terus setiap hari meningkat jumlahnya, dan akhirnya semua perguruan tinggi melakukan pembelajaran di rumah. Dan mahasiswa itu bukan hanya mahasiswa di UPN saja. Jadi mahasiswa di UPN jangan berpikir bahwa kok kita harus mengalami hal seperti ini, karena di seluruh dunia pun mahasiswa mengalami hal yang sama. Ada 847 juta mahasiswa di dunia yang harus belajar dari rumah. Bahkan mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri pun diminta untuk kembali dulu ke Indonesia saat ini, di situasi yang seperti ini. Nah, di UPN VJ ada berapa? Ada 11.000 mahasiswa yang harus belajar di rumah pada situasi COVID-19 ini.
Dan di UPN ditetapkan mulai tanggal 18 Maret sampai akhir semester genap untuk pembelajaran jarak jauh. Permasalahan-permasalahan pada mahasiswa tentunya tidak sedikit, cukup banyak ya. Jadi walaupun di UPN Veteran ini sudah dijalankan e-learning, tapi ternyata tidak semua dosen ataupun proses pembelajaran menggunakan e-learning selama ini gitu ya. Nah, begitu kita semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, pembelajaran jarak jauh ini menjadi hal baru, merupakan suatu barang yang mewah, menjadi tidak, karena kita semua ini tidak terbiasa menggunakan aplikasi daring untuk proses pembelajaran. Biasa selalu dosen datang pagi-pagi, tatap muka dengan mahasiswa, mahasiswa juga sama, bangun datang ke kelas untuk mendengarkan dosen memberikan kuliah. Nah, perubahan ini yang terjadi sangat cepat, nggak ada, kita nggak punya waktu sebetulnya untuk beradaptasi, karena begitu surat edaran keluar, SK rektor keluar, kita semua melakukan pembelajaran dari rumah, bekerja semuanya dari rumah, sehingga semua mungkin pada saat itu terkaget-kaget. Di mana di rumah itu kita tidak siap sebetulnya, rumah itu bukan sarana untuk belajar, tidak disiapkan tempat khusus untuk belajar. Apalagi di rumah juga mungkin kita bukan hanya sendiri yang belajar, tapi ada adik, kakak, ayah, ibu yang juga bekerja dari rumah. Kemudian juga ini mahasiswa sering kali berkeluh kesah bahwa tugas yang diberikan dosen itu semakin banyak dibandingkan dengan pada saat keadaan normal, pada saat belajar di kampus. Menjadi mahasiswa itu menjadi beban buat mahasiswa. Setiap hari ada tugas baru, dosen selalu memberi tugas, selalu memberi tugas. Kemudian deadline, waktu pengumpulan tugas yang sangat sempit. Kemudian ada juga beberapa orang tua yang kehilangan penghasilan, sehingga anak-anak juga harus membantu orang tuanya. Apalagi pada saat mahasiswa anak-anak itu pulang ke rumah, orang tua minta bantuan, ayo bantuin jual ini, bantuin ke ladang, bantuin, sehingga mahasiswa tentunya merasa tertekan. Beban yang begitu banyak bukan hanya dari kampus, tapi juga beban yang ada di rumah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian paket internet yang terbatas, kita tahu Indonesia begitu luasnya, kalaupun paket internet itu ada, tentunya tidak semua bisa menjangkau jaringan internet dengan baik. Nah, selain mahasiswa mempunyai masalah, tentunya sebagai perguruan tinggi kami juga mempunyai masalah. Di sini dosen dituntut untuk tetap melakukan tanggung jawabnya. Dosen tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan belajar tanpa mengurangi yang sebelumnya diberikan oleh dosen pada saat keadaan normal. Nah, ternyata dosen-dosen ini juga ada juga dosen yang gaptek gitu ya, sehingga dosen juga harus beradaptasi, bukan hanya mahasiswa. Ada juga laptop yang tidak mendukung PJJ. Ternyata laptopnya tidak punya kamera, nggak bisa menatap, nggak bisa langsung kelihatan di videonya. Sehingga di sini pimpinan dari perguruan tinggi menyiapkan fasilitas pendukung untuk pembelajaran daring. Kemudian melakukan optimalisasi sistem pembelajaran. Mungkin tadinya kalau jaringan internet itu kalau dipakai bergantian bisa kuat, tapi begitu semua PJJ 11.000 mahasiswa ikut atau sekitar 10.000 masuk semua ke e-learning, tentunya e-learning menjadi down, tidak bisa melakukan proses pembelajaran. Kemudian juga dilakukan pelatihan pada dosen dan mahasiswa untuk menggunakan e-learning dengan penggunaan aplikasi PJJ. Jadi mungkin dosen sudah bingung bagaimana menggunakan aplikasi PJJ, pelatihannya pun dengan aplikasi gitu ya. Dan ini semua bukannya dengan daring. Kebayang pada saat di awal-awal mungkin di rumah semua harus berbagi kuota internet dengan anak, suami, istri, mati-mati, ataupun berbagi laptop, mungkin laptop hanya satu dipakai bergantian, itu juga menjadi masalah. Kemudian mahasiswa mulai bertanya, ada nggak sih bantuan kuota gitu ya, sehingga kami dari pihak pimpinan melakukan kerjasama dengan beberapa provider untuk mendapatkan kuota untuk mahasiswa. Kemudian juga kami di pihak dari perguruan tinggi harus menyiapkan pemeriksaan, alat pemeriksaan suhu tubuh, di mana pada saat itu kalau kita membeli temperatur
alat temperatur, pengukur temperatur itu harganya mahal sekali, tapi tetap kami melakukan karena itu adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan, kemudian menyiapkan hand sanitizer dengan mencari yang susah sekali dengan harga yang tinggi dan juga masker, kemudian pada saat mahasiswa sekarang semua di rumah dilakukan membersihkan kampus, dilakukan sterilisasi ke semua ruangan-ruangan tempat yang ada di kampus sehingga menyiapkan kampus pada saat nanti mahasiswa semua kembali atau kita semua nanti kembali ke kampus. Nah, ini suka dukanya. Sebenarnya sukanya kita kalau di rumah saja tidak keluar, tentunya kita aman, tidak tertular ya. Tapi kalau kita lihat di TV, mungkin sekarang menjadi tidak apa ya, orang menjadi tidak comply, tidak patuh, semua keluar kemana-mana, padahal mahasiswa, anak-anak yang muda ini bisa saja menjadi OTG. Dan ternyata kita sekarang menyadari, inilah mungkin yang namanya merdeka belajar, belajar merdeka. Belajar itu bisa di mana saja, tidak harus datang ke kampus setiap hari. Belajar bisa mandiri, belajar juga bisa dilakukan dari rumah, dari mana saja, dan bisa lebih rileks gitu ya. Kemudian dengan belajar dari rumah ini, kita sekarang mengenal aplikasi baru gitu, yang mungkin sebelumnya udah tahu ada Zoom, ada Google Meet, tapi kita nggak pernah pakai. Tapi sekarang dengan situasi seperti ini, mau nggak mau, suka nggak mau, nggak suka, akhirnya kita mulai mencoba Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams gitu ya, untuk proses belajar. Dan ini menjadi, belajarnya menjadi tidak membosankan, lebih menarik, karena bermacam-macam metode bisa kita gunakan untuk belajar. Bahkan absensi pun melalui aplikasi gitu ya, jadi ataupun dari video dilihat, dibuka. Jadi semua mulai mahir menggunakan aplikasi, semakin terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dukanya ya memang kita beda ya, bertemu secara online atau secara daring dengan bertemu secara fisik, sehingga tidak ada kesempatan memang berkumpul dengan teman-teman. Biasanya mahasiswa yang selalu tidak merindukan dosen, sekarang jadi rindu, aduh kangen dengan dosen gitu ya. Yang biasanya kita pingin libur terus, sekarang kok sudah di rumah lama, walaupun kita nggak libur, tapi rasanya kok nggak enak gitu, bosen, boros. Terus lalu tidak bisa tatap muka, dosen dengan mahasiswa tadi yang nggak aptek, tidak bisa, tidak memiliki komputer atau handphone komputer misalnya tiba-tiba bermasalah, bingung karena mau servis nggak ada tempat untuk servis. Kemudian kalau berada di tempat yang bermasalah dengan koneksi internet atau tiba-tiba lampu mati. Mungkin kalau dulu buat kita nggak ada masalah, kita bisa pergi ke mall, kita cari itu kedai kopi yang terkenal itu, di situ bisa bebas, ada AC, kita bisa pakai, ada wifi, free wifi, tapi sekarang semua tutup, nggak bisa. Jadi pasti di sini akan bingung, apalagi tadi ada deadline dari dosen yang harus dikumpulkan sekarang, belum yang di Indonesia Timur. Ada mahasiswa sampai WA saya, dok ini gimana ya, saya tidak bisa mengumpulkan tugas, tapi dosen minta dikumpulkan ini, wifi di tempat saya biar pet ini. Ya, bahkan kalau kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa dari Unhas yang sampai harus mencari koneksi internet naik ke atas masjid dan jatuh kemudian meninggal. Itu sangat ironis betulnya ya. Kemudian tadi jaringan internet yang tiba-tiba mati ya, terus harus berbagi tadi kuota-kuota yang terbatas. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang teori Kubler-Ross gitu ya, ada grief cycle di sini. Pertama, pada saat di Wuhan ada COVID-19, mungkin di sini kita masih tenang-tenang aja ya. Kita masih denial, ah nggak bakalan lah masuk ke Indonesia. Orang Indonesia tuh sehat-sehat, tiap hari minum jamu gitu ya. Makanannya nasi kucing, sehat lah nggak akan masuk. Nah, begitu Presiden mengumumkan ada dua orang yang terkena COVID-19, bagaimana rasanya? Mungkin masih denial juga, ah nggak mungkin salah kali itu pemeriksaan ya. Atau kita sudah masuk biasanya di fase anger. Marah kan, loh ini gimana sih kemarin bilang nggak ada, tau-tau hari ini udah ada. Ini nggak benar nih gitu ya. Sama termasuk yang terjadi di UPN Veteran. Begitu semua harus di rumah, ada fase anger, marahlah dosen, mahasiswa. Loh, kok
begini, ini nggak siap, jaringan nggak siap, kuota nggak disiapkan, semua nggak disiapkan, kok kita nggak dikasih hand sanitizer gitu ya, padahal sebetulnya cuci tangan aja cukup, tidak perlu hand sanitizer. Tapi di situ semua lagi konflik, marah. Nah, setelah marah, biasanya kita masuk ke fase depresi. Susah kan? Udah nggak punya lagi siapa lagi yang bisa nolongin. Nggak ada siapa-siapa yang bisa nolongin. Marah, depresi jadi satu. Nah, setelah fase depresi, seseorang akan masuk ke fase bargaining. Dia mulai mulai mencapai sesuatu. Dia, oh ya, oke. Ternyata kalau saya kayak gini terus, saya nggak bisa ya. Saya mulai harus bangkit nih, gitu. Iyalah. Kalau saya di rumah aja, kan saya nggak akan ketularan ya. Kalau saya bangun pagi bisa mengerjakan tugas dengan baik, mungkin kalau pagi-pagi tugas itu bisa dikerjakan, jaringan internet masih kenceng, saya bisa menyelesaikan gitu ya. Nah, kemudian masuk di fase acceptance, orang mulai bisa menerima situasi ini. Nah, masalahnya cycle ini nggak begini ya jalannya, nggak selesai sampai di acceptance, udah dia bisa mundur lagi. Ya, bisa balik lagi ke anger, bisa balik lagi ke denial, bisa ke bargain, terus saja seperti ini yang kita alami. Nah, ini karena saya psikiater, dokter jiwa, saya ingin mengingatkan sehat jiwa itu seperti apa. Sehat jiwa itu adalah ketika seseorang merasa sehat, bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ini adalah sehat jiwa. Sehat jiwa ini menurut saya adalah sangat bela negara gitu ya, karena kalau kita mau melakukan bela negara ya kita harus sehat jiwa dulu, kalau enggak kita tidak bisa melakukan yang namanya bela negara tadi. Nah, apa saja bela negara yang sudah dilakukan di UPN Veteran selama masa pandemi COVID? Tadi yang pertama, semua dikarantina, semua isolasi. Ya. Bukannya isolasi, kita harus menjaga jarak, tinggal di rumah gitu ya. Tapi tinggal di rumah, tapi tetap melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan setiap hari di kantor, sama itu dilakukan. Bukan berarti di rumah libur, tidak melakukan apa-apa. Kemudian juga di awal-awal kita tadi membeli alat temperatur, semua mahasiswa diperiksa. Sekarang pun kalau ada sesuatu kebutuhan yang harus ke kampus, tetap ada satpam yang akan melakukan pengecekan suhu. Nah, ini saya ingin sharing ya, ini di Twitter seseorang, di Instagram ya, apa di Twitter ini ya. Di sini ada, jadi gini, kita melakukan bela negara itu bisa dari hal yang paling kecil sebetulnya gitu ya. Tidak harus memerlukan uang gitu. Kadang-kadang saya nggak punya uang, saya nggak bisa dong melakukan sesuatu buat orang lain, wong saya aja susah gitu. Saya rasa di saat ini tidak ada orang yang tidak susah, semua orang pasti mengalami kesusahan dengan kesusahannya yang berbeda-beda setiap orang. Nah, ini ada ojek online gitu ya, ojek online dia tulis di sini. Dia kesulitan karena tidak bisa mengantarkan jasa barang. Nah, ini ada satu mahasiswa, dia cuma menulis gini, "Mas, saya bikinin poster ya, nanti kalau mau post tinggal ditempel." Dan dia bikinkan ini. Itu adalah wujud dari bela negara, wujud dari tadi perilaku pikir yang kita lakukan di UPN gitu ya. Jadi sebetulnya contoh-contoh kebaikan yang dilakukan mahasiswa ini nggak pakai modal apa-apa, tapi bisa diikuti. Banyak juga mahasiswa saya lihat di semua fakultas membuat edukasi, poster-poster edukasi tentang COVID-19 dan itu di-share di Instagram ya, fisik, kedokteran, fisip, semua fakultas ya. Kemudian waktunya sudah mau habis dong. Sedikit lagi, ini COVID, jadi kita melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh lingkungan kampus. Kemudian ini juga di awal menyiapkan kerjasama, dapat gratis kuota di awal dari Ilmupedia. Kemudian sampai tanggal 29 April bingung karena tadinya mungkin kita pikir kita cuma 2 minggu di rumah gitu ya. Tapi ternyata kita panjang sehingga kemudian kerjasama dilanjutkan dengan beberapa provider untuk membantu mahasiswa pulsa dan kuota. Kemudian tentunya kita tidak bisa sendiri di sini, tadi kita semua harus bekerja sama bersama-sama. Terima kasih ini atas bantuan BEM dan juga Ikatan Alumni UPN Veteran yang membantu untuk open donation, untuk menyalurkan, donasi disalurkan untuk tenaga medis
dan juga adik-adik mahasiswa yang masih ada di sekitar kampus yang membutuhkan bantuan. Lalu juga di Fakultas Kedokteran membuat hand sanitizer yang diberikan ke semua fakultas dan juga ke beberapa rumah sakit pendidikan. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh mahasiswa kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tadi donasi yang dikumpulkan, dibelikan sembako, dibagikan, dibantu juga oleh UKM Giri Gahana untuk membagikan. Ini dibagikan ke mahasiswa yang ada di sekitar kampus yang tidak bisa pulang dan juga mengalami kesulitan. Sampai sekarang kita masih menyiapkan sembako ada di lobi rektorat di mana mahasiswa bisa datang untuk mengambil paket-paket sembako di sana. Kemudian ini juga membuat spanduk, membagikan leaflet, membagikan masker kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan UPN atau di sekitar lingkungan kompleks yang banyak warga-warga atau dosen tenaga Temdik UPN Veteran Jakarta. Kemudian dari Ikatan Alumni dan juga dari tadi mahasiswa, kami membelikan APD, lengkap APD sampai Google kap kepala untuk sepatu. Kita bagikan ke beberapa rumah sakit, ke rumah sakit pendidikan, juga rumah sakit di tetangga UPN di sebelah, di Prikasi. Kemudian ini rekrutmen mahasiswa tadi, ini ada Basra. Ini juga masih ada bantuan dari staf khusus kepresidenan melalui Himpunyu, sudah kita bagikan. Ini juga ada lagi dari bantuan tidak ininya tidak henti-hentinya. Nah, untuk menghadapi situasi ini tentunya kita perlu ketahanan mental. Kondisi kejiwaan yang dinamis, mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun untuk menghadapi tantangan. Ketahanan mental ini menyebabkan seseorang memiliki daya juang, percaya diri, dan pengendalian diri yang baik, sehingga seseorang dapat memiliki performa yang baik. Kemudian ini ketahanan mental, inilah yang membedakan mungkin seseorang dengan orang lain, di mana seseorang mampu berjuang lebih daripada orang lain dari biasanya. Seseorang bisa melihat peluang di mana orang lain melihatnya rintangan, atau seseorang memiliki harapan dan motivasi ketika orang lain putus asa. Nah, kualitas inilah yang harus dimiliki oleh keluarga besar UPN Veteran Jakarta. Di sini karena ini ada almarhum Mas Didi Kempot, idola saya gitu ya. Di sini kuat ora kuat ya kudu kuat. Opos wae sing dadi masalahmu, kuat ora kuat kudu kuat. Jadi tapi misalnya kowe wis ora kuat tenan, yo kudu kuat. Jadi apapun ya kita harus kuat. Kalau apapun yang kita alami, situasi seperti apapun, kita harus kuat dan kita harus berani menghadapinya sehingga kita menjadi pemenang di sini. Ini belajar dari COVID-19, nanti kita persiapkan kehidupan normal yang baru, tentu kita sudah tidak bisa lagi sama seperti normal yang sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Dan diam di rumah kalau tidak perlu untuk keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Terima kasih kepada Dr. Ria Maria, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum atas paparannya, yaitu dengan tata nilai pikir, profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Mari kita mulai meningkat yang tadi sudah dipaparkan, yaitu grafik Kubler-Ross-Grif cycle. Mari kita mulai bargaining, lalu kita mulai acceptance dengan COVID-19 ini. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber yang berikutnya. Saya akan bacakan CV singkatnya, yaitu pembicara kedua adalah Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan, magister hukum, merupakan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, merupakan dokter radio spesialis radiologi, lulus profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Indonesia tahun 1983, melanjutkan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian mengambil doktor di bidang radiologi di Universitas Hasanuddin tahun 2014, kemudian lulus magister hukum pada tahun 2019 di UPN. Baik, kepada Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan, magister hukum, kami persilakan, waktunya adalah 20 menit. Terima kasih Dr. Vicky selaku moderator. Salam bela negara, selamat pagi menjelang siang, terutama kepada Prof. Aris yang sudah
berkenan hadir di sini memberikan keynote speech. Yang saya hormati semua teman-teman pengelola di Fakultas Kedokteran, kemudian juga tentunya Dr. Ria sebagai Wakil Rektor 3, dan para tamu undangan yang saya hormati, serta para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, yang hadir pada acara webinar ini. Saya akan membawakan topik mengenai aspek bela negara bagi civitas akademika di kedokteran. Silakan slide berikutnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, saya yakin civitas akademika UPN tetap tangguh dan tetap sesuai dengan kejuangannya bela negara. Slide berikutnya. Bela negara tadi sudah disentuh oleh Dr. Ria, dan saya pikir saya tidak akan bacakan hal ini. Slide berikutnya. Ini juga dilewati saja, tadi sudah disampaikan. Nah, apa yang terkait dengan profesi dokter sesungguhnya? Ya, peran dokter sebagai agen perubahan di sini, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa, dan sebenarnya ada banyak jalan yang bisa dilakukan ya, kalau nanti sudah menjadi dokter. Tetapi yang akan saya sentuh sekarang ini adalah apa yang dilakukan oleh civitas akademika di Fakultas Kedokteran. Slide. visi dan misi dari FKUPN. Slide. Dalam visi dan misinya itu memang FKUPN ini sangat unik. Dikatakan adalah menuju Fakultas Kedokteran terkemuka di tingkat nasional yang inovatif unggul serta senantiasa mengabdi pada kepentingan bangsa dengan dijiwai semangat bela negara. Jadi memang UPN pada dasarnya memang sudah meletakkan tatanan bela negara sebagai suatu kekhususan. Jadi mestinya para dokter yang lulus di UPN nanti memang sudah memiliki aspek itu. Slide berikutnya. Ini saya lewatkan aja. Terus. Ya, FKUPN memiliki 3 program ini ya, program sarjana, program profesi, dan program studi farmasi ini baru ya. Kita belum punya program postgraduate atau spesialis. Ini adalah struktur dari pimpinan saat ini. Lewat saja. Jumlah dosen saat ini yang ada di FKUPN mayoritas didominasi oleh dosen tidak tetap. Dosen tetap kita jumlahnya lebih sedikit ya, 59 orang, dengan 8 orang juga dosen tetap yang masih CPNS saat ini. Bagaimana dengan implementasi bela negara? Saya akan coba ini deskripsikan dalam aspek 3 hal: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Slide. Dan inilah penerapan bela negara yang dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan di bangsa Indonesia dalam 5 indikator ini. Saya kira semua pasti sudah memahami hal ini dan mengetahui barangkali ya. Slide. Selama ini kita memang memakai, apalagi di era COVID ini, pembelajaran jarak jauh semakin intens. Kalau sebelumnya memang sebagaimana diceritakan oleh Ibu Wakil Rektor tadi, masih up and down, dan sekarang mau tidak mau menjadi sesuatu yang established. Ya. Kita memakai ini, piranti e-learning, Google Meet, dan juga memakai Camilo. Slide. Di dalam pendidikannya. Dan 80% kegiatan ini dikerjakan memang dengan cara PJJ, untuk kuliah, tutorial, lab act, dan sebagian skill lab. Dan biasanya juga mahasiswa mengirimkan video-videonya. Ya, 20% kegiatan skill lab dilaksanakan setelah pandemi. Kita berharap bahwa sisanya untuk pencapaian kompetensi itu nanti akan dikejar pada saat pandemi ini slowing down atau memang sudah berakhir. Slide. Jadi kalau kita lihat dari gambaran pencapaian kompetensi di sini ya, dengan teknik PJJ ini kita bisa menguasai sekitar 50%. Yang practice by doing dan teach each other ini mungkin agak sulit. Tetapi walaupun demikian, kita tetap melakukannya, terutama untuk yang di klinik kita telah melakukan
para koas, kita berikan pengayaan, itu wujud, apa namanya, kita tetap mempertahankan mereka di dalam ritme yang juga tetap belajar di saat-saat yang sedang dalam pandemi yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor, bahwa semuanya aktivitas tetap berjalan. Dan ini dikerjakan secara gotong royong. Artinya unsur mahasiswa, unsur dosen, unsur barangkali orang tua mahasiswa juga di situ terlibat. Mengapa demikian? Slide berikutnya. Ini adalah perkiraan gambaran yang apa namanya diperlukan ini untuk kita nilai tentang mahasiswa. Kegiatannya menyita tutorial 14 kali, kuliah pakar 16 kali, lab activity 7 kali pertemuan, skill lab 7 kali, belum lagi kuliah program, dan untuk mencari bahan aja. Saat ini memang ada e-learning, tetapi tidak bisa semuanya di apa namanya didapatkan itu. Saya respect dan saya hormat, saya bangga dengan mahasiswa FKUPN, karena waktu kita mencoba menghitung, mengkalkulasi, berapa sesungguhnya uang yang harus dikeluarkan oleh para mahasiswa. Di zaman normal mungkin mereka hanya mengeluarkan 100 ribu untuk the whole, satu bulan ya. Karena biasanya mereka dengan 105 ribu itu sudah dapat paket yang cukup banyak dan cukup besar. Tetapi kali ini kalau kita hitung, mereka harus mengeluarkan 700 ribu per 7 minggu untuk satu blok itu. Tiap minggunya mereka harus mengeluarkan 100 ribu rupiah per minggu. Kita bisa membayangkan subsidi dari kementerian yang melalui FK melalui UPN ini ditetapkan 60 ribu. Jadi ada defisit di sana sekitar 640 ribu untuk satu blok. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas sikap bela negara, mungkin terpaksa, tetapi saya percaya bahwa ini memang upaya, karena kalau yang tidak mampu memang dia akan lapor, dia akan minta bantuan gitu ya. Tetapi sebagian besar adalah mereka melakukan hal ini, saya yakin mungkin orang tuanya juga yang harus menambah ongkos pengeluaran untuk hal ini. Di sinilah saya lihat bahwa ini dilakukan secara gotong royong, bukan hanya oleh para kita manajemen yang harus, kalau kita manajemen harus rapat di luar jam kerja, bahkan rapat di hari libur, itu mungkin bukan apa-apa dibandingkan sekarang yang harus dilakukan oleh para mahasiswa dan orang tua yang harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi, juga waktu barangkali. Slide berikutnya. Saya juga harus menyampaikan apresiasi bela negara kepada teman-teman sejawat saya menjadi dosen. Saya coba melakukan penghitungan melalui tadi Dr. Vicky yang menjadi operator utama dari apa namanya sistem, pemakaian sistem PJJ ini. Ya. Kita coba kalkulasikan, ternyata tiap dosen itu pada program studi klinik, karena koas harus kita lakukan pengayaan, mereka mengeluarkan antara kisaran sekitar 300 ribuan. Pada yang program dokter ya, di biomedik, itu mendekati 400 ribu. Ini hanya untuk kepentingan itu saja, itu kita mendatanya seperti itu berdasarkan apa yang kita lihat, berapa banyak video conference yang akan kita yang sudah kita set apa kita lakukan, berapa apa namanya jumlahnya, kita total melakukan lebih dari, saya kira video conference lebih dari 1.500 bahkan 2.000 lebih. Dan itu semuanya memang berbayar. Dan di tim teknis ini keluar angka seperti ini. Kalau ini masih bisa ditanggulangi dari bagaimana kita menggeser biaya fakultas. Tetapi yang ini di program studi farmasi, saya yakin teman-teman saya melakukan hal ini tanpa mungkin mereka sadari. Saya apresiasi, saya terima kasih. Ini adalah bentuk bela negara. Karena mungkin mereka nggak menyadari, tetapi saya menghitung dengan betul bahwa ini uang yang sebetulnya barangkali bisa dipergunakan untuk yang lain. Ya, kita bisa melihat besar kecilnya mungkin relatif, tetapi waktu yang mereka perlakukan untuk mendevelop apa kuliah dan sebagainya jauh lebih banyak lagi. Saya apresiasi, saya terima kasih untuk hal ini. Slide berikutnya. Kemudian saya apresiasi kepada kawan-kawan di bidang penelitian, mereka melakukan pelatihan dalam terkait apa namanya penulisan ilmiah. Mengapa? Karena skripsi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara mendatangi rumah sakit, melihat apa namanya melihat status ya. Akhirnya kita akan melakukan upaya dengan melakukan teknik dalam pembuatan tulisan.
seperti literatur review dan sebagainya. Saya terima kasih kepada kawan-kawan yang mengubah hal ini dan untuk apa namanya mempercepat supaya mahasiswa tidak terhalang dengan situasi COVID ini. Slide berikutnya. Kira-kira di awal COVID, ya, masih COVID belum menjadi suatu apa namanya jadi masalah di Indonesia. Kita kebetulan menyelenggarakan juga sekitar seminar riset yang juga utamanya untuk kepentingan bela negara. Ya, pada waktu itu sudah diikuti oleh cukup banyak, itu sekitar akhir Februari seingat saya. Dan kita menggalang itu bukan hanya para dosen, tetapi juga kita mengajak para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Slide berikutnya. Dan tentunya sekarang webinar yang kita lakukan ini, kita telah melakukan webinar ini sesungguhnya yang ketiga, karena sebetulnya dengan apa namanya riset tadi ya tentang systematic review itu juga kita lakukan secara teknik webinar. Slide berikutnya. Kemudian pada penelitian ini juga kita melakukan upaya-upaya penelitian dan ini masih ongoing, masih berjalan terkait dalam hal bela negara. Slide. Yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan dengan cluster slide fitofarmaka, tropical medicine dan matra penyakit degeneratif, stunting dan gizi serta cluster degeneratif regenerative medicine. Slide berikutnya. Dan ini adalah apa namanya beberapa topik penelitian yang saat ini ongoing masih apa namanya dikerjakan terkait dengan apa namanya masa pandemi COVID ini. Kita ada sekitar 5 atau 6 topik yang masih apa namanya dalam perjalanan yang terkait dengan pandemi COVID ini. Slide. Kemudian dalam bidang Abdimas, kita juga meng-encourage atau membesarkan hati para mahasiswa dan para relawan yang kebetulan saya kebetulan menjadi ketua IPK wilayah 2. Dan saya diminta untuk apa namanya juga menggalang IPK wilayah 2 untuk membantu dalam situasi COVID ini, pandemi COVID. Tadi bersama-sama Prof. Aris dan jajarannya di Kemendikbud dengan ISMKI kita apa namanya melakukan upaya-upaya untuk menggerakkan para relawan yang isinya adalah sebetulnya para mahasiswa kedokteran di level klinik. Slide. Dan saya terima kasih sekali lagi atas sikap bela negara yang dilakukan oleh BEM FK dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa Pak Sri dan kawan-kawannya yang jauh sebelum apa namanya isu persoalan APD itu menjadi demikian meluas, mereka sudah melakukan dengan memberikan bantuan APD kepada Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Persahabatan seingat saya. Sebelum kita mengalami seperti hal yang belakangan ini. Jadi saya terima kasih, itu aspek bela negara juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Jadi gotong royong dari Anda untuk bela negara ini saya sangat apresiasi sekali. Slide. Dan kegiatan yang berkaitan dengan apa namanya Abdimas, salah satunya juga pembuatan hand sanitizer oleh kawan-kawan di Prodi mana tadi farmasi tadi Dokter Ria juga telah menyampaikan. Saya apresiasi, saya terima kasih. Dan itu dibagikan di sekitar lingkungan UPN. Slide. Terus saja ini mengenai bahannya, ya. Slide. Kemudian di dalam relawan, di sini kebetulan Dr. Vicky sendiri itu menjadi koordinator relawan di wilayah 2 di Jabodetabek ini yang sangat merah ini. Dan untuk khusus di UPN, banyak nanti case manajernya, tapi hanya khusus untuk UPN ini saya dibantu oleh 4 orang teman-teman yang menjadi case manager yang itu menjadi bagian dari networkingnya Dr. Vicky. Saya apresiasi sekali, dan ini adalah surat yang dibuat oleh Prof. Aris dalam konteks penugasan para koordinator wilayah, dan hasil dari itu adalah 45 orang anak mahasiswa klinik, itu telah dilakukan penataran, dan menurut Ketua BEM kita masih punya lagi 207 yang terlibat sebagai juga relawan, dan saat ini sedang melakukan apa namanya KIE tadi melakukan kegiatan preventif berupa apa namanya komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan pandemi COVID ini, dan ini nanti hasilnya akan menjadi bagian dari penelitian juga yang nantinya akan menjadi satu tulisan di apa namanya setelah kita mendapatkan
hasil secara keseluruhannya. Selain ini menjadi abdimas, ini juga bisa menjadi suatu hasil riset yang bisa dipergunakan barangkali nanti untuk role model, mungkin masih kecil di tingkat fakultas, tetapi itu bisa dipakai barangkali konsep itu nanti untuk di tingkat universitas, bahkan mungkin di luar universitas dengan apa yang sedang dilakukan oleh Dr. Vicky dengan networkingnya yang ada di UPN saat ini. Slide berikutnya. Nah, itu adalah semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, kemudian terkait dengan abdimas, dan terkait dengan penelitian yang menjadi sikap bela negara dari Civitas Akademika di FKUPN, tidak hanya para dosen dan mahasiswa, tetapi juga di situ ada ikatan orang tua mahasiswa yang bersama-sama saling bergandeng tangan untuk kita bisa menjalani, menapaki etape dari pandemi COVID ini, ya. Kita tidak menyerah, kita selalu berupaya untuk survive dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para dokter-dokter dan para petugas, para medik dan kesehatan yang telah berjuang untuk memerangi pandemi COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih kepada narasumber kedua, Dr. Priyo Sidi Pratomo, spesialis radiologi konsultan, magister hukum, yang pada intinya adalah dengan gotong royong, mari kita beradaptasi melawan COVID-19 dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke narasumber ketiga, yaitu Saudara Basra Amru Ahmad Amru, sarjana kedokteran, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta angkatan 2016, merupakan ketua BEM pada periode 2019, dan saat ini merupakan satuan tugas Rekon, relawan COVID nasional Kemdikbud, kemudian gugus tugas percepatan, dan merupakan kepala direksi edukasi publik nasional. Mungkin kepada Saudara Basra Ahmad Amru, kami persilahkan, waktunya 15 menit. Terima kasih. Pagi, Dok. Selamat pagi, ya. Silahkan. Ya, mohon izin, Dok, untuk share screen. Mohon izin, Dok, apa sudah tertampilkan, Dok? Ya, sudah tertampilkan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Rektor UPN Veteran Jakarta, kepada Pak Dirjen, Bu Erna, Prof. Aris, juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Priyo, dan juga jajarannya, dan juga tak lupa Dr. Ria selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan juga seluruh dosen, serta staf pengajar yang ada di UPN Veteran Jakarta. Meliputi Dr. Vicky, Dr. Gigi Nunuk, dan seluruh jajarannya yang sudah menjadi guru saya selama di kampus, bahkan sampai sekarang juga. Dan juga terima kasih pada semua yang sudah hadir dalam acara webinar ini. Sebenarnya dari saya nggak bakal banyak menyampaikan hal, karena kalau dibandingkan sebelum-sebelum mungkin pencapaian saya tidak terlalu besar, pikirkan. Tapi mungkin saya akan menyampaikan sedikit kisah yang sudah saya jalankan selama 2 bulan ini berjalan. Ya, jadi sebetulnya sekarang saya ada di organisasi mahasiswa kedokteran, betul, di bidang kajian dan strategi. Kami juga seperti yang dipaparkan oleh Prof. Aris, saya menjadi wakil ketua di satuan tugas Rekon Kemdikbud. Kami memobilisasi mahasiswa terkait dengan telemonitoring medicine. Kenapa ada monitoringnya? Karena memang telemedicine ini berbasis monitoring 14 hari. Dan juga ada komunikasi informasi edukasi, dan juga sekarang mulai minggu kemarin saya ditugaskan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di bawah Prof. Wiku Adi Sesmito di tim pakar
untuk bantu-bantu di Geraha BNPB. Kalau ditanya motivasi saya kenapa sekarang seperti ini, mungkin saya hanya berharap kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga sebenarnya memang pandemik ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang saya punya. Dan memang kalau ditanya peran mahasiswa itu apa, bagi saya adalah mempercepat penyelesaian pandemik sesuai dengan kompetensi dan protokol kesehatan. Memang basis kompetensi ini menjadi hal yang penting dalam menunjang percepatan penyelesaian yang sehingga tidak kontraproduktif. Ini salah satu ironi yang saya baru dapat kemarin. Jadi saya sempat ngisi juga di acara psikologi buat konselor. Dia minta di upgrading masalah strategi publikasi dan komunikasi. Dan setelah acara itu pesertanya ngubungin saya, dia nganggap saya dokter, padahal saya sudah bilang saya bukan dokter. Cuma dia bilang terkait hoax-hoax yang beredar di WA. Dan ternyata memang sedahsyat itu. Ternyata memang pandemik ini tidak bicara hanya tentang penyakitnya saja, tapi tentang penyebaran informasi terkait penyakitnya yang memang perlu diakui, memang manajemen isu di dalam pandemik ini memang kurang baik. Sehingga memang ironis sekali ketika melihat masyarakat jadi kebingungan terkait informasi yang beredar. Memang pendekatan yang kami pakai dalam pergerakan dimanapun, karena prinsipnya community health oriented program yang kami dapat selama kuliah di UPN itu memang berbasis teori Bloom dalam pendekatan bahwa memang hampir 70% penyakit itu, kesehatan itu dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan. Dan itu menjadi pegangan kami bahwa komunikasi informasi dan edukasi adalah kunci dari percepatan penanganan ini. Dan segitiga epidemiologik, interaksi antara environment, host, dan agent yang kami dapat, kami assess itu dalam penunjang untuk strategi komunikasi kami, bagaimana kami memahami patogenisitas, virulensi, infektivitas, manusia secara aspek intrinsik maupun ekstrinsik, bahkan lingkungan yang termasuk di dalamnya lingkungan, yaitu lingkungan biologis, fisik, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu yang kami tinjau dalam strategi komunikasi kami. Nah, memang saat ini tadi sudah disampaikan, fokus kerja kami di Kemendikbud, kami melakukan edukasi online, hoaxbuster, dan di relawan COVID nasional yang juga Dr. Vicky dan Dr. Gigi Nunuk juga terlibat di dalamnya. Saya bantu mengelola dalam sistem pengelolaan dari 15.000 relawan. Lalu juga sekarang saya di gugus tugas bantu dalam manajemen komunikasi publik. Kayak kemarin mungkin ada berita, mungkin memang kuncinya agar lebih reaktif dan sensitif, tapi tetap adaptif dan progresif dalam manajemen isu yang ada di masyarakat. Sehingga tidak hit and run, tapi punya guidance bagi masyarakat dalam edukasi masyarakat terkait percepatan penanganan COVID-19. Ini seperti kemarin, sebenarnya memang ternyata setelah saya masuk dalam gugus tugas, memang tidak bisa dipungkiri, memang media itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam percepatan penanganan terkait dengan persepsi publik. Ini seperti ini berita 2 hari yang lalu, saya yang take down, saya yang hubungi saya, ini pemerintah ubah metode pelaporan OPODP PDP COVID-19. Berita sebelumnya tidak seperti ini, berita sebelumnya pemerintah stop pemberitahuan angka status pasien dan sebagainya. Itu kan cukup bahaya dan bikin, dan itu dampaknya cukup besar, terutama di media sosial ya. Nah, terus juga ini kegiatan-kegiatan kami. Ini ada Prof. Aris juga, kita selalu aktif rapat dengan Pak Dirjen Dikti, Pak Dirjen Belmawa. Itu di atas juga teman-teman koas saya, karena pada prinsipnya saya adalah koas juga, masih menjalankan PJJ online sekarang lagi. Ini adalah kelompok koas saya di internal yang selalu mendukung saya dari sisi kekurangan. Saya juga sekarang di kantor Geraha BNPB. Ini juga saya kemarin sudah sempat konsolidasi dengan Pak Doni terkait penyatuan. Sekarang saya di aliansi, punya 11 aliansi dari organisasi mahasiswa kesehatan, nggak cuma kedokteran aja, dari kesehatan masyarakat, dari farmasi, dari teknologi lab, dari fisioterapi, dari gizi, dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin membuka insight-insight baru bagi saya memimpin tim ini, bahwa memang pandemik ini bicara kesehatan itu bukan hanya bicara kedokteran, tapi lebih dari itu. Dan di sini saya benar-benar belajar bagaimana berkolaborasi lintas sektor sebelum nanti masuk ke profesi. Selain itu, sebagaimana mahasiswa, saya juga buat riset. Riset dibantu juga dari Kemendikbud. Kami buat riset kemarin terkait hubungan tingkat pengetahuan dan praktek tentang COVID dengan stigma pada masyarakat Indonesia. Ini jadi salah satu yang kami jadikan referensi juga. Nah, ini alhamdulillah, karena di UPN skripsinya juga cukup strict, dan alhamdulillah saya jadi cukup memiliki pemahaman. Terima kasih kepada Dr. Gigi Nunuk dan jajaran telah memberikan pemahaman tentang metodologi penelitian yang sangat mendalam.
Dan juga yang saya lihat sebenarnya Kementerian Pendidikan Kesehatan itu sudah banyak sekali konten edukasi. Cuma memang saya lihat memang post-product marketing dari konten-konten edukasi itu tidak ada dan outline-nya juga tidak ada. Jadi itu yang kami garis bawahi, sehingga memang konsep dari edukasi yang saya bangun dari seminggu kemarin adalah untuk mulai reinforcing existing content. Jadi memperkuat pola-pola yang sudah ada untuk percepat penyelesaian dan persepsi publik. Selain itu juga kami bekerja sama dengan sistem network analysis. Kami selalu menganalisa setiap hari gimana trennya, siapa orang-orang paling influencing dan lain sebagainya itu. Ini saya belajar dari teman-teman komunikasi juga, tapi sekarang jadi referensi dalam strategi komunikasi kami di tim. Kami juga bisa menganalisa emosi di dunia maya yang ada di masyarakat. Ini kita lihat di sini yang lagi menonjol adalah isu kepercayaan, kemarahan, dan juga surprise dari masyarakat terhadap persepsi publik yang ada di dunia maya, yang memang diwakilkan oleh kurang lebih 171 juta pengguna internet di Indonesia. Ini juga kami kemarin mulai kampanye, jadi memang kami memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih praktis, tapi memang mendalam dan tidak sifatnya menolak atau melarang gitu ya. Kami memberikan alternatif. Kami di sini berusaha memberikan konsep yang menjadi guidance bagi masyarakat, tidak melarang, jelas, tegas, tapi bisa memberikan alternatif. Mungkin ini salah satu kampanye yang kemarin kita buat, alhamdulillah udah 116 juta yang terlibat di TikTok. Dan ya, untuk yang saya baca-baca, saya jadi banyak baca buku selain merecall PPT-PPT terakhir kuliah-kuliah di Community Health Oriented Program atau COP dan juga di Community Research Program. Saya juga jadi banyak baca-baca buku komunikasi dan benar-benar paham banget ternyata memang public health atau ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan kunci dari percepatan penanganan pandemik ini. Dan memang itu yang nggak bisa dipungkiri, mungkin selama ini kita fokus di upaya kesehatan perseorangan, tapi mungkin dari momentum pandemik itu kita benar-benar bisa belajar bahwa memang upaya kesehatan masyarakat itu menjadi kunci, karena sebenarnya masalah kita lebih banyak, nggak cuma COVID ini, kita masih punya TBC, punya penyakit tidak menular, ada penyakit-penyakit yang dikarenakan mungkin PJK, hipertensi, dan sebagainya. Dan sebenarnya ini bisa jadi momentum buat kita sama-sama belajar bahwa memang ilmu kesehatan masyarakat yang menunjang promotif preventif itu menjadi hal yang lebih penting. Selain kita hanya fokus di pelayanan yang udah dihilir, udah terlanjur, padahal sebenarnya kita harusnya sibuk di hulunya, yaitu bagaimana masyarakat berpikir, bagaimana masyarakat bertindak, bagaimana masyarakat berperilaku. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila ada kurangan, semoga teman-teman semua, semoga rekan-rekan, dokter, profesor, semua bisa selalu dalam lindungan Allah dan kesehatan yang selalu terjaga bersama keluarga. Dan saya berterima kasih kepada UPN Veteran Jakarta karena sudah merangkul saya sebagai keluarga, sudah mendukung saya, karena tanpa Civitas Akademika mungkin saya semenjak kematian ibu dan ayah saya mungkin bisa sangat down, tapi sampai saat ini alhamdulillah saya bisa bangkit dan bisa berkreasi dan bisa berkolaborasi dengan semuanya untuk mempercepat penanganan pandemik ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Basra Ahmad Amru. Kita turut berbangga mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berperan mempercepat penyelesaian pandemik dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di dalam Fakultas Kedokteran. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin apakah dari peserta ada yang memiliki pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Dok, baik, izin seperti yang saya sampaikan di chat bahwa saya harus mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya baik di WeCon. Saya apresiasi sekali dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan Ibu Rektor dan seluruh jajarannya, Pak Dekan, yang sudah memberikan kontribusi yang baik dalam webinar ini. Dan saya mohon pamit dan mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan yang ditujukan ke kami, nanti kami melalui email atau melalui chat. Terima kasih Dr. Priyo atas kerjasamanya dan mohon maaf saya harus pamit ke pindah ke VKON yang lain. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Haris. Matur nuwun. Ya. Prof. Haris, terima kasih. Terima kasih banyak supportnya ya. Terima kasih, Prof. Spasinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan
Yang pertama dari Elsa Putri. Saya akan coba bacakan, ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus ke dokter ya, tapi mungkin yang lain, narasumber lain bisa menambahkan. Mohon maaf, saya ingin bertanya, kalau mental health itu penting, nah bagaimana jika seorang yang terpapar COVID-19 terus ya diteror secara terus-menerus dan dikucilkan oleh seseorang sehingga seseorang yang terpapar COVID tubuhnya melemah diakibatkan oleh mental breakdown? Dan bagaimana dengan orang-orang yang menyebarkan berita-berita menakutkan di grup WA sehingga banyak yang ketakutan? Mohon ya, narasumber bisa menjawab. Ya, terima kasih Dr. Vicky, pertanyaan dari Elsa ya. Kalau mental health itu penting gitu ya, memang sangat penting karena dia kalau dengan jiwa yang sehat semuanya jadi sehat gitu. Tapi kalau misalnya ada seseorang terpapar COVID terus dia diteror secara terus-menerus, dikucilkan, ya pasti sudah terpapar COVID secara mental pun dia menjadi menurun karena tadi mungkin tidak diterima oleh lingkungannya. Nah, sebetulnya memang bagaimana kita, ini PR kita semua ya kalau menurut saya, bagaimana kita ini dari dunia kedokteran semua untuk memberikan apa ya, mengedukasi, mungkin masyarakat nggak tahu gitu ya, masyarakat tidak paham dengan penularan COVID sehingga dianggapnya orang yang sudah terpapar, sudah sembuh kembali, termasuk tenaga medis ya, tenaga kesehatan juga sekarang banyak yang ditolak, nggak boleh pulang ke rumahnya, nggak boleh ke kosan, sehingga disiapkan hotel-hotel untuk tempat tenaga kesehatan. Nah, itu juga sama. Mungkin itu PR kita semua, bagaimana kita harus melakukan edukasi yang baik sehingga orang paham bahwa penularannya itu tidak kumpul ketemu langsung menular gitu ya, karena penularannya harus dengan droplet. Mungkin sama seperti pada waktu AIDS, HIV/AIDS di awal-awal, semua orang salaman aja tidak ada yang mau karena takut gitu ya. Jadi memang kita perlu waktu untuk melakukan edukasi sehingga orang paham tentang penyakit COVID-19 ini, bagaimana tadi kalau sudah melakukan protokol-protokol kesehatan tentunya akan jauh lebih baik, dan bagaimana orang mau melakukan protokol kesehatan. Mungkin dari dulu, dari kita SD sebenarnya kita udah belajar tuh cuci tangan, tapi kita jarang melakukan, bahkan kita selalu ada yang sering kali, belum 5 menit gitu ya, kita makan malah cuci tangan, tapi sekarang kita itu sudah menjadi kebiasaan, dan mudah-mudahan nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik ini sudah menjadi di depan kita. Dan kalau seseorang tadi, kalau kita mendengar orang, memang kita jadi capek ya, kita dengerin orang ngomong, oh gini, ya kita harus belajar, harus kuat, apapun yang orang ngomongin, apapun yang orang komentarin, anggap aja angin lalu, supaya kita bisa, aduh, kita mau kalah atau mau menang, kalau kita mau menang ya kita harus melawan itu semua gitu ya. Dan kalau tadi berita-berita hoax, tadi kan Basra sudah sharing ya, berita-berita hoax itu bagaimana sekarang pemerintah meng-counter berita-berita hoax tersebut. Nah, masalahnya manusia itu lebih senang baca yang berita hoax daripada berita yang sesungguhnya, karena yang hoax itu begitu gencarnya gitu dibanding dengan berita-berita yang benar. Terima kasih. Terima kasih, dokter ya. Mungkin dari narasumber lain ada masukan? Dari dokter Priyo mungkin ada komentar, dok, untuk pertanyaan ini? Baik, dokter ya, tadi udah menyentuh sisi apa aspek kesehatan jiwa ya. Saya kira kalau itu ada mahasiswa kedokteran yang ada di dalam WhatsApp grup itu, kita merujuk saja apa ya tadi Basra sudah katakan. Apapun di dalam dunia kedokteran ini, kita marilah kembali kepada teori Bloom. Pada teori Bloom itu, sebetulnya kalau perilaku orang itu sehat, kemudian juga apa namanya, satu lagi apa namanya? Belum ada. Kok jadi lupa sih? Perilaku dan kalau pasien tadi apa? Basra. Mohon izin, lingkungan, dok. Oh ya, lingkungan. Kalau dua itu saja sudah diperbaiki ya, dan kita rasa saya kompetensi kita sebagai seorang dokter untuk hal itu cukup apa namanya cukup mumpuni ya. Jadi kalau ada seperti itu, kita sebagai mahasiswa kedokteran, oh, nggak ada masalah, walaupun
obat itu belum ditemukan, vaksin itu belum ditemukan, sepanjang kita memegang pada dua hal tadi, lingkungannya harus bersih, kemudian perilaku dari kita harus sehat, apa yang dilakukan itu sampai saat ini kan sebetulnya cuma dua konten itu saja. Rumah sakit itu kan kalau telah terjadi komplikasi, dan di rumah sakit pun sampai hari ini, pakai ventilator, tidak pakai ventilator, masih terjadi perdebatan. Apakah itu terjadinya karena iskemia, karena kerusakan dari dinding cabang-cabang arteri pulmonalis, atau sesuatu yang berkaitan dengan sel-sel yang diinfiltrasi oleh virus COVID itu. Masih menjadi suatu perdebatan. Belum bisa mengeluarkan apa yang akan menjadi solusinya. Kemarin dikatakan bahwa obat-obat seperti kina gitu bisa dipakai. Tapi sekarang seolah-olah menjadi hilang lagi. Jadi kunci tetap penting adalah tadi, yang Basra udah sampaikan tadi, betul itu. Kalau kita bisa menjaga lingkungan dan kita bisa konsisten memegang perilaku sehat, nggak usah takut soal itu saya kira. Dan itu rasanya kompetensi kita-kita yang sekolah dokter ini, disitulah kita harus mengapresiasi ilmu public health. Itu aja kalau komentar saya. Masih. Baik, terima kasih Dr. Cleo. Mungkin bisa ditambahkan oleh Saudara Basra untuk lebih teknisnya. Oke, baik. Nah, ini dari sudut pandang mahasiswa. Memang kalau dari analisa kami, memang WhatsApp, kedengeran dok? Ya. WhatsApp dan Facebook itu memang menjadi, halo? Ya. Kedengeran dok? Ya, kedengeran kak. Memang dari analisa kami, Facebook dan WhatsApp itu memang menjadi tempat penyebaran hoax paling strategis. Memang. Dan memang itu menjadi kritik kami ketika kami pertama kali memulai di sini, bahwa ketika pemerintah memang sibuk di media massa seperti TV dan lain sebagainya, berita, koran, padahal sebenarnya pergerakan-pergerakan hoax ini bekerja di grassroots. Dan itu yang sebenarnya menjadi yang buat bingung masyarakat, sehingga kami mengambil peran untuk lebih banyak juga berperan di arah sana gitu, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya yang dibutuhkan memang bagi kami, menurut kami, semua riset tentang COVID ini belum selesai. Masih dalam proses semua, tapi yang paling penting adalah masyarakat bisa terinfluence wisdom ya, kebijaksanaannya dalam menerima informasi. Itu yang menjadi penting, karena untuk pengetahuan semua terus berkembang. Tapi bagaimana masyarakat bisa rasional, masyarakat bisa bijaksana dalam menerima informasi, itu yang harus kami berikan. Terima kasih, dok. Mungkin itu masukan juga secara teknis dari lapangan. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Saudara Basra. Mungkin apakah ada pertanyaan yang sudah bergabung dalam video conference ini? Saya persilahkan untuk bisa open mic atau open on camera. Bisa langsung bertanya kepada narasumber. Kami persilahkan. Sekali lagi, apakah ada yang bertanya? Kami persilahkan untuk open mic dan on camera. Mungkin sudah lelah kali ya. Baik, sudah capek. Baik, melihat waktu sudah menunjukkan pukul 12. Setelah ini saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Kemudian kita akan tutup webinar kali ini. Sebelum saya serahkan kepada MC, kita akan bersama-sama on camera. Lalu kita akan menyuarakan salam bela negara. Jadi saya harap untuk bisa on camera. Kemudian setelah saya bacakan hasil dari webinar, saya akan pandu dengan mengucapkan Hari Kebangkitan Nasional, lalu audiens akan menjawab dengan salam bela negara dengan tangan mengepal di dada sebelah kiri menggunakan tangan kanan. Ya, untuk persiapan
dipersilahkan untuk on kamera, menyalakan mikrofon. Ini akan kita record untuk semangat perjuangan kita. Baik, untuk kesimpulan pada webinar pada kesempatan kali ini, yang pertama, kita harus beradaptasi dengan Merdeka Belajar, kemudian dengan Kampus Merdeka, kemudian dengan pikir profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Mari kita semangat untuk melawan COVID dengan gotong royong. Mari beradaptasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan kami turut berbangga, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat penyelesaian pandemik dan pengaplikasian ilmu kedokteran yang sudah didapat selama pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, saya akan pandu, mari kita kepalkan tangan. Saya coba pandu ya. Hari Kebangkitan Nasional. Salam. Sekali lagi, Hari Kebangkitan Nasional. Salam. Salam bela negara. Sekian, saya Dr. Dr. Muhammad Fiqih Fauzan undur diri. Kami kembalikan kepada MC Dr. Gigi Nunu Nugrawati. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Fiqih sudah memandu acara webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dari hulu ke hilir dapat memperkuat semangat bela negara dari seluruh sivitas akademika di Universitas Pembangunan Nasional dan juga menambah dan mengumbuh kembangkan semangat bela negara kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung di dalam webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada webinar yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. 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 Salam.